sekarang. Oke, jadi kita terus cek untuk bagian seterusnya. Oke, di sini kita kena cek fan belt ataupun belting kipas. Oke, dia punya free play adalah 1 hingga 1,5 inci ya. Kita boleh gunakan pembaris. Oke, kita boleh cek dia punya pas ini berapa kendur dia. Oke, kita siapkan. Sekarang ini dia 2,5 inci, boleh nampak 2,5 inci, boleh kasih zoom. Oke, jadi kita akan cek dia punya free play. Oke, 1,5 inci saja. Oke, 1,5 inci. Oke, jadi dia jangan terlampau ketat karena dia boleh merusakkan bearing alternator. Oke, jadi dia dalam keadaan baik, boleh digunakan. Kipas pun dia bertahan, dia tidak longgar. Oke, kemudian kita akan cek di sini saringan kaca. Ini adalah fuel filter dan di bawahnya ada tingkap kaca di mana kita boleh nampak air ya. Kalau ada air dia boleh nampak bagian kaca ini. Jadi kalau ada air kita perlu kita perlu buka keluarkan. Nah, saya kok nampak ada air kan? Nah, itu air tuh. Oke, yang ini minyak, itu air. Jadi kita boleh kasih buka dulu nih sebelum digunakan. Oke, kenapa dia ada air? Sebab dia punya tangki di ini adalah tangki plastik. Oke. Kita pom begini supaya minyak itu boleh masuk dan mengeluarkan air ya. Jadi nampak. Oke. Oke, jadi sekarang minyak sudah keluar. Oke, pastikan ada penada di bawah, tadahan supaya dia tidak mencemarkan alam sekitar. Oke, kita ketatkan setelah minyak semua keluar, bukan air sudah dikeluarkan. Yang keluar adalah minyak, bukan air lagi. Oke, seterusnya kita akan cek brake. Oke. Oke, untuk brake dia punya free play adalah 1 hingga 1,5 inci. Oke, kalian boleh nampak kamera. Kita siapkan dulu kedudukan sebelum dipijak. Oke, dia lebih kurang 7 inci. Oke, bila dipijak, oke, dia hanya 1,5 inci. Jadi brake ini boleh di dalam keadaan baik. Oke, 7 dia turun ke, oke, dia terbalik rupanya nih. Oke, oke, sekarang dari bawah 5,5, bila turun ke 5. Oke, free play ini hanya 3 inci, jadi dibenarkan adalah 1,5 hingga 1 inci free play. Jadi ini dalam keadaan baik. Oke, kita cek lagi untuk memeriksa pedal clutch. Oke, pedal clutch. Ini adalah pedal clutch. Sebelah tadi adalah pedal brake. Oke, kita setting dulu. Oke, boleh nampak kamera. Kedudukannya adalah 8, nah, lebih kurang 8. Oke, 8. 8 inci. Nah, dan bila ditekan, oke, dia tinggi 7,5. Jadi ini sama juga 1,5 inci hingga 1 inci. Dia punya free play dibenarkan, jadi ini boleh digunakan. Oke, itu adalah pemeriksaan untuk traktor ini. Kita juga kena cek untuk berapa minyak bahan api. Ini ada meter. Oke, dan selepas itu kita kena cek juga air. Oke, air penyejuk engine di sini ada air. Oke, kita akan panjat. Oke, sini ada penutup radiator. Kita akan buka penutupnya.
Oke, ini adalah penutup radiator. Dan di sini ada radiator dan kita perlu tambah. Nah, kelihatan di sini air masih ada, masih cukup, masih boleh digunakan. Jadi kalau air tidak ada atau kurang, kita boleh tambah. Tutup balik. Oke, minyak diesel boleh masuk sini. Nah, pastikan ada minyak diesel. Nah, ini boleh cek pakai meter. Ataupun kalau tidak meter, kita boleh gunakan benda-benda seperti pembariska ataupun kayu. Nah, boleh cek begini. Nah, ini untuk oke, okay. Dia punya meter. Di sini ada 3.5 inci. Oke. Okay. Ini tangki masih ada minyak. Nah, karena minyaknya tangkinya bagian atas dia melebar. Oke. Okay. Oh, pembaris ini rusak nih. Oke, okay, seterusnya kita akan melakukan penyelenggaraan rak keempat roda, di mana kita akan menggantikan minyak injin. Oke, okay. Di sini ada sudah bahan-bahan dia, ada sudah penapis minyak injin ataupun oil filter, dan juga kita akan tukar juga penapis minyak diesel ataupun bahan api. Di sini ada filter dia. Oke, okay. Nah, dia ada filter di sini. Oke, okay. Oke, ini adalah filter penapis bahan api, kita akan ganti. Jadi dua bahagian kita akan tukar untuk penyelenggaraan hari ini. Oke, yang ini tadi penapis minyak injin. Oke, oil filter. Ini kita akan pakai special tool ini untuk membuka oil filter. Oke. Sebelum itu saya ingin jelaskan bahwa setiap kali penyelenggaraan kita perlu mengisi vehicle mobile plan log. Nah, di sini adalah data-data penyelenggaraan penggunaan bahan-bahan yang diganti kepada traktor 4 roda dan juga mekanisasi yang lain. Oke. Okay? Jadi kita akan tulis tarik, oke? Okay. Apa yang diganti, minyak injin, penapis minyak injin, oil filter, fuel filter, dan juga kita akan cek hidrolik, power steering, dia punya belting yang kita sudah cek tadi, radiator, dia punya air radiator, dia punya tali kipas, air baterai, dan juga kelegaan, oke? Okay. Kelegaan brake, dan juga kelegaan clutch, oke? Okay. Ini clutch sebelah brake. Jadi yang dibenarkan adalah 0.5 inci hingga 1 inci sahaja. Jadi kalau dia punya triple lebih, itu perlu untuk dibaiki. Oke? Okay. Jadi hari ini kita sudah ambil dia punya pecahan, oke? Okay. Pecahan di sini. Oke, okay, 1682. Hari ini 24. 24 November 2020. Oke, okay, kita kena selenggara tukar minyak injin. Minyak injin, oke. Okay. Oil filter. Fuel filter. Oke. Okay. Dan pemeriksaan lainlah. Oke, okay, tadi kita sudah cek air baterai, kelegaan kipas, belting kipas, air, oke, okay,
dia punya minyak, minyak enjin, paras minyak enjin, kita sudah cek, dikit dia. Oke. Jadi perlu diselenggara karena kurang sudah. Oke. Kita kena cek air cleaner tadi, air cleaner kena cek. Oke, air radiator dan juga bahan api. Itu semua kita kena cek untuk oke. Oke, kita teruskan untuk kerja penyelenggara.